Kembali lagi di channel info kekinian. Kali ini kita akan membahas tentang matahari. Ya, bukan matahari tempat belanja di mall ya, tetapi matahari pusat tata surya. Emang ada hal apa sih sampai kita membahas matahari? Berikut infonya. Beberapa waktu yang lalu telah terjadi kepanasan yang sangat panas di muka bumi. Sepanas-panasnya suhu udara di Indonesia, mungkin belum pernah sepanas di Arizona, Amerika Serikat. Suhu udara di Indonesia bagian tersebut tercatat mencapai 45 derajat Celcius. Tak hanya membuat penduduk berkeringat, suhu sepanas itu bahkan mampu melelehkan benda-benda plastik yang berada di luar rumah. Bahkan, kejadian ini terjadi bukan hanya pada beberapa benda, tetapi juga pada banyak benda. Seperti yang beredar di media sosial Twitter dan forum terbesar Amerika Serikat Reddit, banyak sekali foto-foto unggahan netizen yang memperlihatkan dampak udara panas di Arizona. Berikut adalah beberapa kumpulan benda-benda yang mengalami kerusakan akibat sinar matahari. Seperti hal yang kita lihat, sandal tersebut meleleh akibat panasnya dari sinar matahari yang begitu kuat. Bahkan, pena yang di dalam mobil pun mengalami kebengkokan akibat dari panas matahari yang begitu kuat. Seperti yang kita lihat, kalkulator ini pun mengalami pembuangan sehingga bentuknya pun sudah tidak teratur lagi. Bahkan, suhu di dalam ruangan pun meningkat secara drastis akibat meningkatnya suhu matahari yang berakibat pada suhu ruangan di dalam rumah. Bahkan, seluncuran ini pun tidak dapat digunakan lagi karena mengalami pemuaian akibat dari panasnya cahaya matahari. Akibat dari panasnya matahari, kano tersebut tidak dapat digunakan lagi. Akibat suhu yang meningkat secara drastis, bahkan ban ini pun mengalami pemuaian sehingga ban tersebut tidak dapat digunakan lagi. Ini adalah salah satu potret lampu merah yang berada di Arizona. Lampu merah tersebut mengalami pemuaian akibat panas dari cahayanya matahari. Efek dari peningkatan cahaya matahari ini, mereka harus menggunakan sarung tangan agar tangan mereka tidak terbakar atau tersengat cahaya matahari. Bahkan, salah satu rumah di Arizona tersebut, pagarnya terbuat dari plastik dan juga mengalami lelehan akibat panasnya cahaya matahari.